Senin 18 Maret 2024 melaporkan dari sebelah Masjid Karanganyar, terpantau arus tambah mengerikan. Kene iki sing disalahno sapa, Banjir koyo ngene sing disalahno sapa? Kalau nak ngerti. Omah sing koyo ngono, sing disalahno sapa? Ancen zamane wis tuwa apik kiamat ya wis ngene iki. Ono terus. Introspeksi diri apake dhewe. Ora sanane, toto apa dhewe rasa nyalahno sapa-sapa. Oke. Terae zamane wis tuwa. Banyu lali dalane. Metune ratan, ora metune kali. Lho ngerti? Maturin ratan banyu kelem kabeh omahe ting aku Norowito. Bencana banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus meluas dan semakin parah pada Senin 18 Maret 2024 hingga saat ini warga terdampak sebanyak 92.246 jiwa dan 12.982 orang mengungsi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Demak pada Senin 18 Maret 2024 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, banjir berdampak ke 88 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Demak Agus Nugroho mengungkapkan, banjir di Demak terjadi sejak 13 Maret 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat saat intensitas hujan deras disertai angin kencang. Kondisi terkini tanggul utara Desa Bugel. Kondisi ini mengakibatkan debit air sungai dari wilayah hulu meningkat dan mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Demak banjir. Jebolnya tanggul sungai di Desa Bugel, Kabupaten Grobogan, mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Demak banjir, terangnya melalui laporan resmi. Lapor komandan Minggu 17 Maret pagi ini lokasi ngarep bisa ngemplek wetan sing sebulan wis dadi lautan iki. Dia juga menyebutkan sampai saat ini terdapat 5 tanggul jebol di Kabupaten Demak, yakni tanggul Kelambu di Desa Ngemplek Wetan, Kecamatan Karanganyar tanggul Sungai Dombo Desa Menur, Kecamatan Meranggen dan tanggul sungai di Dukuh Menawan, Desa Merak, Kecamatan Dempet. Selain itu, tanggul sungai di Dukuh Luwuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, dan tanggul sungai Jeratun, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah. Terdampak 92.246 jiwa atau 27.254 KK dan 12.982 orang mengungsi, ujarnya. Adapun sebaran 88 desa terdampak banjir di 10 kecamatan yakni Kecamatan Demak, Kelurahan Betokan, Bintoro, dan Kelurahan Kadilangu, dan Kelurahan Mangunjiwan. Kecamatan Sayung, Desa Karangasem, Desa Dombo, Desa Perampelan, Desa Sayung, Desa Jetaksari, Desa Tambakroto, Desa Tugu, Desa Gemulak, Desa Loireng, Desa Purwosari, Desa Sriwulan, dan Desa Banjarsari. Kecamatan Meranggen, Desa Kangkung, Desa Batursari, Desa Brumbung, Desa Ngemplak, dan Desa Waru. Minggu 17 Maret 2024 melaporkan dari Masjid Karanganyar. Arus ngeri banget. Kecamatan Karanganyar, Desa Ketanjung, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Kidul, Desa Ngemplik Wetan, Desa Karanganyar, Desa Wonorejo, Desa Cangkring Rembang, dan Desa Kedungwaru Kidul. Kecamatan Guntur, Desa Wonorejo, Desa Bumiharjo, Desa Gaji, Desa Guntur, Desa Temuroso, Desa Sarirejo, Desa Sidokumpul, Desa Banjarejo, Desa Tlogoweru, Desa Bogosari, dan Desa Turitempel. Kecamatan Karangawan, Desa Teluk, Desa Kuripan, dan Desa Bumirejo. Oh,
berada di tengah jalan raya. Kecamatan Dempet, Desa Gempol Denok, Desa Kebonsari, Desa Balerejo, Desa Kedunghori, Desa Kunir, Desa Kubu, Desa Kramat, Desa Harjowinangun, Desa Brakas, Desa Karangrejo, Desa Botosenggon, dan Desa Merak. Kecamatan Wonosalam, Desa Kalianyar, Desa Doreng, Desa Lempuyang, Desa Kendal Doyong, Desa Jogoloyo, Desa Tlogorejo, Desa Karangrowo, Desa Pilangrejo, dan Desa Bunderan. Kecamatan Karangtengah, Desa Sampang, Desa Grogol, Desa Pulosari, Desa Karangsari, Desa Dukun, Desa Kedunguter, Desa Batu, Desa Wonokerto, Desa Rejosari, dan Desa Wonoagung. Kecamatan Gajah, Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Wilalung, Desa Tanjunganyar, Desa Mojosimo, Desa Gedang Alas, Desa Melati Harjo, dan Desa Melekang. Informasi mas ya, Aran Dempet, Gajah, sekarang tambah parah, airnya nyampe segini, kau tengok, motor aja macet, ya, informasi, Gusti Allah aku wis nyerah, nang ini kita terus arane, kok geding aku. Kebutuhan saat ini sembako dan nasi bungkus, makanan kering, tikar atau kasur dan selimut, obat-obatan, MPASI, air bersih, pampers dan pembalut, ungkap Agus. Salah satu penyebab banjir di Demak adalah jebolnya tanggul sungai Lusi di wilayah Kabupaten Grobogan, Jateng. Ini di jalan raya teman-teman, ini jalan raya ini. Kencang sekali arusnya, dan ini keruh, kencang dan keruh, dan anginnya juga sangat kencang. Air yang merendam jalan dalam kota ketinggiannya bervariatif 10 hingga 230 cm. Di antaranya Jalan Panjang Jimat depan Kabupaten, Jalan Kiai Jebat depan Masjid Darussalam, Jalan Kiai Singkil depan MI Sultan Fatah. Kemudian sebagian Jalan Pemuda, Jalan Bayangkara Baru dan Pertigaan Kauman depan Kantor Kemenag Demak. Sedangkan daerah Sampangan sudah terendam lebih dari 3 hari yang airnya terus menambah. 1 lebih 4 menit, air semakin deras. Di Sampangan ini hingga pertigaan K. Turmudzi hingga belakang pasar sudah terendam lebih 3 hari, dan airnya terus meninggi hingga 50 cm terang sali warga Sampangan. Pertokoan dan kios sementara pada tutup karena untuk akses dari perempatan Kodim serta di ujung pertigaan Kiai Turmudzi ditutup. Selain dalam juga dikhawatirkan jika ada mobil lewat akan menimbulkan gelombang. Tambahnya, sementara wilayah yang tidak pernah terdampak banjir pun turut tergenang. Seperti di Kauman sekitar Masjid Agung Demak, seluruh kampung tergenang air dengan ketinggian variatif 10 hingga 130 cm, bahkan di jalan Kauman 3 sudah terendam 2 hari. Dari pantauan di lapangan, debit air di Sungai Tuntang yang memisahkan jalan Kiai Singkil dan Kauman tersebut cukup tinggi hingga menutupi Taman Kali Tuntang. Sehingga air yang berada di wilayah Kauman dan jalan Kiai Singkil, Kiai Jebat tertahan tidak bisa mengalir masuk di sungai bersejarah tersebut. Tumini, warga desa Ketanjung di Demak, Minggu 17 Maret 2024, mengakui harus mengungsi kembali. Karena pada pukul 2 waktu Indonesia Barat diinformasikan untuk mengungsi. Setelah tersiar informasi tanggul Sungai Wulan kembali jebol, Heni warga desa Karanganyar yang rumahnya juga tergenang karena jebolnya tanggul Sungai Wulan kembali mengungsi.